Oke, okay, let's go. Eh, debut tim Outcast, Outcast. Debut tim baru nih. Lawan Nirvana. Oh, MAG kemarin jadi lolos ya. YG kalah. Timnya Babang jadi lolos ke playoff main lagi tanggal 15 oh Neon tiebreaker satu lawan satu Daya sama Ken oh sore sama mereka ngerebutin semifinal Daya sama Neon outcast, ya yeah, bisa nih harusnya lolos ke playoff cuman Execration doang sama timnya Young palingan kali ketemu timnya IED kan seru itu gorengan aman bang asal buka celana bang kalau telat bang mitnya Ramji kagak ya Ramji tadi on ini doang dia idle si pota ya tetap pota masih Ramji tadi idol gue lihat Iya yeah, dia nggak main ntar playoff. Udah lolos ke playoff. Ya yeah, Ramji nggak lolos. Kebanyakan ngomel. Aa <laughs> Ramji kebanyakan ngomel. tataratat <tuh> Da, da, da. kebanyakan ngomel, kekumpul kan kagak lah. Kayak mudik gitu ya. Eh tiap hari main juga nih, sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 13 Besok ketemu, oh ketemu Grill Gaming Ketemu tim Dota Cewek tuh besok Sampai kalah sih <laughs> Terlaluan sih Lusa ketemu Execration Execration, Salvation, IHC Yang susah-susahnya di belakang anjir Yang susah-susahnya di belakang, akhir-akhir Eh, bukan Mage YD ini, Mage Nirvana. Mage yang sus. Siapa sih sekarang Mage Nirvana? Bentar Mage Nirvana sekarang siapa? Candy Lun CZ y. Eh, Tiga 3 China. 3 China, 2 Malay Mage Nirvana. Rada sus juga ini kalau di turnamen Moon Studio. Ah, ini di sini. DB main pos 4 nih anjir. Debut DB main pos 4. Kita lihat apakah lebih jago daripada MAG Indo apa lebih turu nih. CJ was right apa Julio was right? Makasih buat gaji IED kagak digaji itu digaji dari mana kalau digaji mah kagak kuat emang mage <Sess> <Sess> Justice for Lord J nih. Justice for Lord J. Cijay nggak ikut nggak ikut. Cijay kena tendang. Carry nggak laku kata Cijay. Jadi Carry nggak laku. Udah mendung aja ini anjir. Hmm. Dul Pitri ntar hujan lagi. Cijay jadi Carry nggak laku dia. Baru mulai ya lama juga delay Entah ya, Elite League ada, si ada, siapa main si lawan siapa Ya OG menang lawan Falcon ya GG juga OG Bad Boom Aurora, ARNTT, Tundra jam berapa? Jam dua belas. malam aja Tundra Serik semua lagi tuh grup B anjir Bad Boom menang 2-0 sama Blacklist Yang seru Gladiator Tundra malam banget anjir Falcon Entity 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 juga lagi gacor juga nih di grup A Menang mulu anjir Cuma kalah lawan Quest 2-0, 2-0, 2-0 Peduli Lord J. Padahal mainnya gak jelek ya CJ, paling ngangkat kok ditendang <laughs> main yang angkat tiap game tiba-tiba cabut lord je nggak circle timnas sih lu je circle timnas nasi sep ini plus db db timnas asian games tapi kalah sama Thailand <laughs> kalah sama Kang Pecel udah mulai Ramji gak jadi outcast kagak jadi ya eh. Emang masih sama tuh. Womi DB, AC Julio, OSK Pota. Ini si Mochel. Mochel. Kayak game pertama besok tuh antar Nirvana lawan Outcast di turnamen regional saya grup B. Kemarin yang grup A udah beres, MAG Garuda lolos ke playoff. Babang bakal main lagi ntar di playoff. Mungkin bisa ketemu Outcast. Kali ketemu Julio. Siap-siap IG hilang. Right. Ya Rajor Kun kan langsung diban, Timber juga langsung diban, first pick diambil sama Outcast di Dyer. Takis juga langsung diban, Timber ban. DB main apaan di pos 4 anjir. Ngalah sama Womi, Womi gak bisa main pos 4 anjir. 10 <laughs> Cijeng, Cijeng gak diajak nggak masuk circle Lord G. Lord Lordnya nggak masuk circle ya Gey nggak masuk circle timnas dia eh uh, disruptor juga di ban sama bad rider terus si Rodi juga langsung di ban Tiny ini oh, CM dulu buat Julio main hero sama mulu Jul Jul kalau nggak CM Treyan nah, CM buat Julio, sementara first pick buat Mid Avenue, Nirvana eh dua Malay tiga China ada sus juga nih Antara SOP 20 menit atau enggak mainnya jago banget SOP kalah 20 menit apa malah jago banget Ya nah, first pick buat Nirvana, nih Chan gak ada yang mau ngambil anjir Oh iya Ini pos 5 kagak bisa main Chan itu Aceh-aceh itu Nah, Forsyth Mars buat Nirvana. Langsung ambil hero team fight ulti. AOE control. Lion juga langsung diban. ban Tekis juga diban. Lion, Tekis, Sudwing masih ada juga. Kalau mau dipikir sama Mars, Mirana. Mirana. Julia nyet-nyet. Julia kalau yang ini kagak nyet-nyet, nyet, Bang Mosel, Bang Mosel Pakai Bang Mosel anjir. Nah, gini, 5 seconds. Sebentar next lagi buat outcast. Ya DB kayak baru pertama kali juga main sama eh iya ya, nggak sih sama mochel. kan Asian Games. Oh Asian third Games ya yeah. mochel ikutan Asian game. Games lupa gue. Dan Rubik yang jadi pilihan buat Oswat buat, buat Nirvana. Life Stealer juga langsung di ban. Life Stealer. Sebentar next pick lagi buat outcast. Pos 4 buat DB apa Hero ya Womi dulu. Last pick diambil sama Nirvana, pick terakhir Ke Pota dulu, ya Pota dulu Strong Spirit buat Pota langsung diambil juga Comfort buat Pota Dan pilihannya ke Earth Shaker Siapa main Shaker? DB main Shaker Ini hero udah jarang nongol juga masalahnya Enak itu, Rubik nge-steal Fissure terutama, dan tas-tas smart -tas -tas yang langsung diambil juga barengan sama uh, Weaver River Carry Marsi 5 Rubik 4 Mars 3 Last Pick Mid Wafer Ya next pick buat Outcast Hero siapa ya? Si Womi apa DB nih yang main Shaker? Mau ngambil range? Pagna Mungkin buat si Womi Kalau udah ngambil Manus. melee 4 Pagna Apa Enigma? Tapi ada Rubik Soalnya gak ada piercing BKB stun juga tuh uh. Pagna eh, Hero nya Womi juga lepas tuh Pagna Womi Pugna Top global Kang Sedot dan pernah ke Fastest Void dulu buat Moshel. Yang gak jelek buat lawan Mars bisa in and out buat keluar dari arena. Pak juga langsung ban ya nih nice buat lawan Storm juga. Atau nggak hero-hero jorok. Ini ya, masih ada spirit-spirit juga, masih ada... Apa lagi? Lesrak juga sih, lagi sering depik. Ah. Lesrak. Kuop juga masih ada. Kuop, invoker, hero-hero range buat lawan Storm juga. Sementara Senta langsung di ban Ya Womi sih paling pakna sih kalau udah ngambil Shaker 4 nggak mungkin Shaker 3 ya Tau gak, gak ini Ikma Ada Rubik lah dengeri juga nggak ini juga sama Krono Ini ya nah, Phoenix juga langsung di ban Womi sempat pengen Phoenix 3 gak sih nggak pernah dah Storm Offland Mana ada Storm Offland Di MMR juga kagak ada Right, turn. Dan Ember Spirit juga langsung di ban Outcast, sisa hero nya Womi Pakna masih ada, Enigma masih ada Hero range pos 3 Atau enggak Daxir kalau biasa dipasang nama mele Support 4 Apa Viper Wom? Udah jorok Ya Pakna, ujung-ujungnya try hard abis anjir Ya Pakna langsung dia bilang sama Womi Ya hero comfort pick semua ini Storm Spirit, Magna, CME, si Julio Sementara asli kuat Nirvana, hero mid lane Dan pilihannya ke Invoker Invoker Candy Loon Mars Oh Neldok sus juga nih Si Neldok Neldok ini mantan player Assault BTW Assault terus Kastudon Sering nonton gue pas main sama TP M11 Eh, wami pak nak mau void DB shaker. Potak som spirit. Top global kang kokop. Wah info kali jangan ala kriti ya. <laughs> jangan jangan ala kriti ini major player. Potak bisa dibuli buli hanya di mid lane. Carrynya tuh tu. Pitipedet nama Alakriti ini Meshawiyo tuh Kandilun Ruby Ya DB Shaker Tapi ini DB main pos 4 ya Bukan pos 3 Womi yang main pos 3 DB turun kasta dia Jadi pos 4 Si db DB ini Nirvana Ya game pertama besok tuh antara MAG Nirvana lawan Outcast X MAG Indo tambah DB sama Mochel Dalul minggat ke MAG Garuda CJ nggak diajak <laughs> Masih MAG ID itu tagnya Ya daerah ada Outcast, Spota main Storm Spirit, Womi, Pagna, Mochel main Bah masih wallop, nggak bisa move on nih eh. Masih wallop Dream Ocel Thank you game BDW Eh ya, Julio main Crystal Madden di yeah, atas oh first blood Cell cabut langsung ke okay, time walk Lihat ada invoker juga di situ Womi juga nongol lagi Candy Lune kena nether blast lagi situ Pota coba bantu lagi ada remnan lagi di situ buat Harus Mars dan damage cukup Pota penting langsung si kita sementara Rubik juga bakal jadi kill kedua harusnya di sini Womi tapi bakal tewas di tangan Marsi walaupun Rubiknya tewas tapi Pota juga kemungkinan mati satu hit dari Invoker dapetin kill tapi mochel mungkin fokus karena Invoker bisa dapetin kill juga sih karena Invoker dan satu hit easy kill buat Dream Oshel. Sementara Yolo, eh Yolo, CZ ya, kena fisher lagi dari DB. Mana aja DB baru datang. Harusnya dapetin kill tapi mochel 17 tujuh detik buat time walk harus muter dulu kena block fisher dari DB. Ya, masih kabur Marsi tapi harus Sekarat begini Pagi-pagi udah tak rekam aja anjir <tuh> Siapa ya tadi dapet kill anjir Pota dapet first blood 300 Invoker juga dapet kill ke Pota Mocel juga dapet Ya menang menang outcast sih Pota, Womi, Mocel 3 korea dapet kill Buat Outcast Gak biasa ngomong outcast nih gue Keceplosan MAGI deh Magindo, Magindo Ya atas sih gak begitu masalah juga harusnya buat Mochal sama Julio Satu ada time walk, satu ada stun Palingnya Julio mungkin harus hati-hati kena telekinesis sama ini Pastiin potong pohon di area sini Si Mochal biar Mars yang gak gampang buat dapetin angle spear yang Kendilun udah sekarat aja di atas Crystal Nova sama right click Iya, jar Akademi Wolop udah banyak yang jadi alumni, mainnya bagus. Candy Loon bakal mati harusnya di sini. Satu hit lagi dari Mochel bakal dapetin kill ya, easy peasy. Wah, jokinya kayak belum main nih. Jokinya kayak belum main nih. Neldo Eh, Pota juga mid lane harusnya gak begitu masalah ketemu invoker Eh, sama-sama bisa haras juga, cuman lasit sih fine-fine aja Kita tinggal, eh, rotasi Pota, soal doain buat rotasi di early game Coba... Oh, wami, mungkin dalam bahaya ada swarm juga dilempar langsung, p 5 bentar lagi habis. Coba tipe back langsung, gak ada rebound stun dan aman balik ke tower tier 1 DB juga sama Dari bonsan ya bawah juga gak gampang buat womi sama DB tapi harusnya aman sih ada decapify sama Fissure. Cuman emang eh ngeri juga begitu ntar ada rebound dari Marsi, DB udah kena harass lagi. Fissure ada decapify dari wami. Jaga jarak lagi. Eh, potak harus bonyok juga kena EMP EMP call snap dari tadi. Mana abis, sampai abis Sementara di atas Julio mati Tapi Mochal bisa dapetin kill mungkin ke arah Rubik Kena slow Sementara time lock gak keluar Aduh, busuk amat time lock ya Karena time lock mati itu kain dilun Ya minta bawain tanggo dah, salf sama Julio Bang Mochal Fonta gak diisiin botol anjir masih Julio tv <laughs> ke atas aja langsung si Julio Ya, dibawain tanggo satu sal salep 8 jul aduh pos 5 gua nggak bawain salf ya bawa tanggo lagi si mochel oh mati nih rubik kena botol kecap lotus diambil ada lotus langsung dipakai juga tapi tetap mati juga di sini kayak rubiknya time duration dan cukup damage dari julio dapetin nasi tak ada rubik ejet pejet Oh, bawah juga sama. Marsi mungkin bisa di-kill. Blood dilempar dan ada stick. Aman buat kabur. Fissure udah kepake. Ya kan, Kastudon, Neldok. Nah, ini rank berapa nih player BTW? 200 HP. Anda tanya, Oh Marsi mati di bawah. Waduh, ini juga sus juga nih. Jejet, iya kuota 41 aja ini juga sus juga nih mocel 80 wome Ya sih ya, juga di Waw berhasil di kill sama wome Fissure meter ya, belas tadi atas juga udah sekarat lagi sini emage tapi julio bakal mati duluan kena spear dan damage cukup time dilation keluar mocel bisa dapetin kill kalau mau pakai time lock time lock gak keluar time lock bang astaga busuk gini anjir gacanya si mochel dan kayak bakal mati di sini spear 3 detik ready bakal kena spear kayak 17 detik aduh iya ampun <laughs> gacanya busuk gitu time keluar sekali ya itu rubik mati itu bang mochel bang mochel ya nah, kendilun si aman jaga jarak dari julio Beresin itu creep wave sama jungle juga candy loon tapi kayaknya harus balik juga dia Tandul Ya dapat Kasih killnya ke bang Mosel Tapi Oh Satu hit lagi Dan mochel dapetin kill pake time dilation Ntar kamu abis ini 4 menit udah 5 menit udah 12 kill Oh sementara Mars bunuh diri juga akhirnya Udah dari tadi aja bunuh diri 20 detik kebuang percuma tuh atas freelance lagi buat mochel sementara di bawah Coba gerak lagi sini kayak Marsi sama Weaver mungkin. Macam totem, kena dispose, rebound juga ready, Fissure keluar juga di sini. mungkin harus jaga jarak juga CZT, rebound ini bisa dipakai buat kabur ada magic Wand nggak dipakai dong. Waduh Taiga nih kayaknya nih. Ada magic Wand ada rebound kagak dipakai. Taiga nih kayaknya, Marsi ya. Sementara Spear keluar, nggak konek ke tower tapi harusnya damage cukup DB. Harusnya nah, bakal mati begitu DKPV habis tapi ada Fissure, net Blast Sukuji keluar juga dan Daud bakal oh masih stick. Nggak jadi mati. Spear ready. Wami mungkin juga harus attack. Iya ampun spear ya miss. Dan Weaver kayaknya bakal mati. Mungkin Wami gak ada net terbelas sayangnya, Tapi stun connect Wami. Kena dispose saya di situ. Ada DKP 5 tapi spear bentar lagi ready. Tiga detik DB juga fissure ready dan aman harusnya Wami. Kecuali spear kena. Ya. Spear kena damage masih nggak cukup juga. Masih nggak cukup. Ini kenapa Mars sudah rotasi ke bawah anjir menit 6 Udah gitu gak dapet kill lagi Womi masih gocek gocek Angkara Womi Angkara Womi Angkara Womi Masih aman nah, Ada spear telat Spear ya Candy Loon Apa sih ini emang gini Nirvana anjir Kayaknya 20 menit SOP GG nih, Sebentar di mid lane Wota dapetin kill Ada bantuan dari Julio Rotate ke mid lane ganti pure Mochel ganti pure GG ini tim. Pota ganti CCN sih juga GG tuh. Oh, Spear kena. Tapi nggak connect pohon. Dispose keluar ada rebound juga. Tapi Mars kayak bakal mati duluan. Damage masih nggak cukup. Nggak dapet enchant atau praktiknya. Julio datang ke bawah. Weaver bisa di-kill. Mochel juga datang ke bawah di sini. Udah rotate lagi. Tarkam dibalas. Tarkam. Candy Loon juga bakal tewas harusnya di sini. Spear miss lagi. Dan tewas Candy Spearnya melipir mulu anjir. 15 3 kali di outcast Jokinya belum panas nih kayaknya DB tapi kayak bakal mati Botol kecap, cold snap, magic wand, decryptify tetap mati Eh, main dapetin Shaker, invokernya Marsnya bentarin networknya kesalip sama DB nih kayaknya Weavernya 2500 network nya Top 3 network pegang sama outcast tapi Julio mati di bawah ketangkap sama Weaver. Nice Jul. Mochel juga langsung ke Maelstorm habis madness. Nextnya ke milestorm sementara. <coughs> Dari sisi outcast juga coba farming dulu. Pota juga belum gerak. Udah ada ball lightning. Kali dapat hash rune. arcane gak jelek juga. Coba ganking ke atas mungkin Rubik sendirian lagi solo XP Marsnya di mid lane lagi nih Rubiknya jadi pos 3 Ini Marsnya malah rotasi-rotasi Anjir sekian di Oh kena gocek Sama Rubik Tergocek si Bota sama Rubik Oh tapi kayaknya bakal ketemu nih Ya bakal juga ada vision di situ Dari Julio Dan ya Rubik free kill Buat MAG MAG Outcast dan Pota, oh, magic Wand Ada zip lagi dan damage bakalan cukup Tapi ada tornado, ada arena spear juga sini mungkin dan malah pota yang tewas Belum ada arena malahan Aduh, aduh, aduh Aduh Mid laner gua feeding lagi nih Tiba-tiba ada 4 hero di situ Pota Yuka lolos Kemarin soalnya YG kalah juga lolos ke playoff, kali ketemu outcast, kalau outcast juga lolos. Mas Pota, Mas Pota. Ya, DB coba dapetin solo XP juga, tapi ada Mars juga nongol di mid lane. 9 menit masih level 5 ini Marsnya anjir. Orang harus udah level 6 level 7. Wami juga di bawah, free lane juga nggak ada gangguan tapi bakal lontas ke mid lane karena DB diincar. Kena stun dari rebound, ada damage spear dan cukup Wami juga dalam bahaya di situ. Tas tas sudah wave udah kepake dan tewas langsung mocel datang tapi 3 4 lawan 1 bisa di spear mungkin di sini Krono keluar. Uh, ada tornado, nice dos Pota kena tornado di situ, tapi harusnya bisa ngekill Mars di sini. Damage bakalan cukup sementara Kendulun dulu tewas. Pota udah sekarang juga harus hati-hati, zip play ke belakang dan Marsi tewas di tangan Pota. Sementara Chrono di steal dan cabut langsung. Pimochan masih bisa ngejar 3 detik buat time walk ya. Dan harusnya Rubik bisa di kill, di MP keluar. Potak mana bentar lagi habis CM lempar langsung sekarang info karena ada BK dari dari Weaver tiba-tiba nongol di mid lane di sini dan harusnya tewas Julius sama juga kayak Potak kena tornado dan rapik right dari Weaver bakalan cukup nggak ada mana lagi dan Potak tewas mocel satu-satu yang berhasil kabur double buat Weaver tiba-tiba Weaver rotasi tarkan kam habis manis 10 menit udah mau 30 kill ya GG gimana ceritanya? Gimana cerita ini Tarkam habis Ya Womi coba push bawah lagi Nah ini Di steal juga disitu BB Tarkam langsung hilang hilang juga coba di push Weaver Mars Ada pota di situ tapi gak peduli kayaknya Ada Script juga coba di agro dulu Towernya sama Mars Biar Scriptnya aman Dan towernya hancur Gagal di deny sementara invoker dapetin kill di bawah Neldok dapetin Wami, Ada bantuan dari Rubik Marsi juga DB cabut langsung Sementara Pota Awas kena arena spear Hati-hati Ya cabut langsung Potato Invoker top network Jarang-jarang jadi invoker top network Mochel juga udah lagi farming buat Milestone Madnessnya beres Weavernya kemana nih Falcon Blade dulu Oh enggak Langsung ke Milestone Glebnir Wafer ya, ini kayak bakal main agresif banget nih dilihat dari rotasi-rotasinya MAG Irvana Wafer nya rajin banget rotet Rubik. Pengen banget udah dapetin telekinesis Ada Mars juga tapi Marsnya belum punya bling Rada susah buat setup fight kalau nggak ada bling Marsi juga ribuan udah ha harus ada tumpuannya juga Eh, nah, cabut langsung pota. 13-14, lead nggak beda jauh. Sementara Julio kayak bakal ketahuan sama Neldok. Ya, yeah. call snap. mp, dan Julio nggak ada backupan dari teman-teman ya dan bakal mati jadi korban. Eh, yeah, side lane masih free farming sementara Storm di mid lane coba tipe tapi kena stun. Stun yang nggak begitu perfect tapi tas tas pota bakal mati di sini masih bisa zip zap untung ya di sini itu pota. Tapi bakal dikejar mau Weaver nggak aman zip zap lagi ke arah tapi tower mid ya bakal diberesin langsung sini. Tapi Mars rotasi bawah coba dapetin pick kapan Kara, Womi atau DB atau dua-duanya. Spear Vessel damage cukup Womi masih aman kecuali arena yang kena dari samping juga ada Weaver nongol. Eh ya, Womi kayak butuh bantuan di sini Mochal juga tipe tier 1 sampai juga kayak juga tapi arena yang miss di situ dengan Weaver keluar atau blast spear keluar juga konek karena pohon Mochal langsung dapat gold dari dua hero di situ ulti jul ulti langsung jul freezing field keluar dan Dog bakal tewas easy kill. Buat Vessel's Void sementara wafer ya jalan buntu di situ btw ya lili nah kepala pota glimpse tapi ada standar dijual dan harusnya mati juga di sini center di drop ada mochel time lock ya keluar dan tewas triple buat mochel void standing NGX ini bos yang chrono pohon kemarin dia sel bos thank you yang beda yang gini so kita cilinya aja Eh tiga 3 kill jatuh ke tangan Outcast, duanya ke Versus Void. Arkham A bisa anjir. Kayak kemarin tim Taf lawan MAG Garuda. Eh tawaran sih coba diambil sini sama MAG yo lu. Meter belas Void di stil sama Rubik. Tower ancur. Eh bawa ke late game juga kayak menang sih Outcast. Invoker bakal ngedrop, Mars bakal ngedrop, Void Pakna bakal jadi, ntar Storm speed juga sama. Late game aman sih harusnya, DB juga bisa ngasih damage juga ntar. Ya, nah, Orchid langsung buat potak next item-nya. Sementara smoke lagi di sisi Nirvana gerak lagi. Ya, Womi ketangkap ada Vessel Cold Snap dan tas 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 hilang langsung Womi. Nice RP Wom. Oh, kota langsung masuk lagi situ ada stun awas dari Julio juga di situ invoker kayak bakal mati ulti keluar dari Julio dan tewas langsung invoker tapi kota dalam bahaya besar juga di situ kena Nexus Vessel damage cukup. Rubik dapetin kill ya sementara Julio juga kayak bakal mati. Dua tukar satu so far tapi kayak hitungannya tiga tukar dua nih. DB ada bling, ada bling tapi digangguin sama Rubik, pastiin blingnya cooldown terus. Dan Weaver kejar lagi ada Fissure stolen tadi dan Julio kayak bakal tewas. Reboundnya miss tapi di sini. Omi udah respawn lagi bakal coba connect karena Julio dia ke Pify dibantu langsung. Ada stun lagi di situ Weaver udah kepake glimpse back-nya di sini dan kayak bakal tewas. Bukan glimpse back-nya, time lapse. Eh bukan time life juga, time lapse. Time lapse Dan Rubik juga bakal lewas diving-diving malah mati di sini dari sisi Emma Nirvana. Kagak ada ngerem ya anjir Diving terus, fighting terus Sementara Mirland juga sama pota Udah punya Orkid langsung ke suka karena Marcel Marcel udah pasah situ ya. disitu Mode Taiga Dan tewas langsung kayak di Lune 18, 22 Ini 20 menit SOP GG nih Ya mah Gaming BB juga suka Arcane Boots next Blink Dagger beres Julio udah punya apa lagi Dia Drum next item Use buat Womi Etherlands udah beres Mochel juga udah punya Maelstrom Nextnya ke Manta BKB Manta BKB Hitchblade buat Invoker Dan bakal perang lagi kayak di sini. Awas kena Ecoslam naik tetangga. Ya. Mode invis langsung dilempar. Kalau ya, step yang step yang keluar di situ tiga itu nice juga makrono Krono ya dari Mohan Jalan. Tiga tiga yang mati, empat hitung Rubik juga bakal tewas. Suami jadi korban tapi nggak masalah, empat mati. Sementara marce sibuk di bawah. Easy peasy. Cuek aja naik atas tangga sih itu di bawah no. Marsnya masih mati juga nih. Ya, let's go! Stun keluar Orchid dan ya, mati lagi si Candyloon Lun hero, Wipe Ya, 7 kali lead di Outcast Dan bau-bau 20 menit GG nih kayaknya Sesuai SOP Kaya gini pa Too easy ini mah. Ntar game 2 tiba-tiba langsung jago lagi. itu tujuh kali -out di Outcast, sebelas kak di Moshel. Pesugihan mode Moshel. Oh, kota juga dapat ke arah Rubik. Mars bisa kabur. jadi di kill situ sebenarnya. Sementara dapat 2 kill Pota. Karena Rubik sama Marsi. Nice pot, Ya BKB next langsung buat si Pota. Ini plan coba dicicil juga sama Wommy makin Ether Blast. Ah, ya, 3, 3 core masih ada masih di top network. 3 core dari Outcast. Ya, ini Marsnya sus banget sih mainnya, anjir, sumpah si sampah banget Oh, kali ini bener, Arena Spear keluar, Vortex YMP keluar juga di versi sebentar potong masih bisa kabur langsung zip zap lagi tapi Womi kayak bakal jadi korban Weavernya masih ngejar di situ kena Orchid damage bakal cukup dari Neto dia nggak sempat uh, time lapse sementara uh, Pak nanya Womi kayak bakal mati di sini ada DKP 5 keluar di versi itu mau datang juga kena stun langsung dari Rubik tapi tapi nggak masalah Invoker tewas sama juga kayak Candy dan Rubik juga tewas sama juga kayak Marsi ya ini sih 20 menit SOP sih ini ya CzT nyoba ngumpet gagal Angkara dan Bakal mati juga sih 5 hero wipe Ejet, ejet Tuh ejet Tuh ejet, Tuh, ejet for Julio ini mah Eh, 23, 4, 12 kali Mochel BKB next Womi udah punya apa lagi deh Ius, Shatterlands, Sense next, SNK DB Ius Pota udah punya apa lagi? BKB Bentar lagi BKB BKB, mana sih kepikap langsung ada Orchid situ, Gak bisa kabur, gak bisa ngomong tewas langsung Bisa di Krono juga, mau Mochel tapi masih bisa time lapse, coba dikejar sama tapi nggak ada detection Dan Weaver kayak masih aman Mungkin DB Bisa fissure block sini, Daud Oh gak dapet Gak yakin dia ada Weaver gitu Gak belip Rubik tiba-tiba TV -tiba cuek aja tuh TV ke situ, udah tau ada musuh <laughs> DB langsung pake cat anjir Udah tau tadi marsi mati di bawah anjir Cuek aja TP disitu Mainnya yang pinter dikit nama bang kalau mau nge-throw bang cuek aja eh, bawa tau juga bakal diambil sini sama Outcast oh, eh high ground apa rosan dulu lawannya tai gak nih jangan-jangan rubiknya tai gak nih ya main dari EU dia ganti bandar sekarang bandarnya di saya anjir Oh tentu ya BKB bentar lagi beres Ya bisa rosan dulu mungkin Desa di regroup berlima mulu anjir ke mau farming Regroup, regroup berlima team fight kalah Regroup berlima team fight kalah Ya rosan langsung dari sisi outcast Ini BO2 ini <laughs> Emilnya ya, juga udah beres Dan coba dikontes di sini sama Oh, Arena Spear dapetin Soul di disitu Apakah bisa di burst DB? Di tengah-tengah arena juga dia nggak bisa buka kalau Tapi 2 hero Krono, 3, 4 malahan Krono disitu dari Mochel Dan Invoker bakal tewas langsung disitu, di situ di steel chrono ya Masih selamat Invoker, sementara DB Echo Slam ke arah itu Marsi Dan Marsi tewas juga Sementara baik bakal langsung Chrono dipakai sama Rubik Tapi kena 2 Fissure, nice play dari DB Dan dua-dua bakal mati Weaver juga Permastan dan tewas langsung di tangan Mochel Easy peasy Buat Mas Moshel Sementara Marsi juga berhasil di kill Neldok juga ketahuan ada sentri Bang GG 20 menit GG Sesuai SOP Sesuai SOP ya Mas GG Ini joki nih ternyata yang main Eh joki Mafia Game 2 langsung jago apa masih 20 menit SOP lagi nih Apa 20 menit SOP lagi? Rubiknya sih tai gak sih ini anjir. <laughs> Rubiknya sih tai gak ya? Fix tai gak itu dong lagi lagi. Game 2 langsung jago nih anjir. Para 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 pa 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 pa, -pa. Ajit Pedet langsung pada main nih Ajit Pedet Chowyu Langsung pada main Oji lolos ke Birmingham anjir One win gak dapet pivisa sa one win gak dapet visa buat ke Birmingham terus EU tim yang selanjutnya juga gak dapet visa juga akhirnya Oji anjir <laughs> easy turnamen buat Oji gak dapet visa oh iya Rusia Ukraina susah ya masuk ke Inggris Oji udah gak ada Yura lagi Yura Oji bisa dapat free turnamen, bermenghem. Ta Oke. Okay. Oh ya pure tapi bisa ya tundra. Tundra pakai ordal ya jangan, jangan pure. One win nggak bisa itu. One win. One win Rusia semua kan nggak salah. Ya pure orang Rusia juga dia. Ada ordal kayak tundra. Tundra is broad. Tet tetet tetet tet tetet tet tetet tet oh, er or or juga harus jago ngelo bijur, Kayak boom kan waktu itu pas Arlington Ma eh Arlington Majur yang fanatik pada enggak dapat semua tuh si Armel Jaunwell tim Sejapoy aman-aman aja anjir timnya harus jago ngelobi juga anjir tetet orang Mongol iya Mongol dia ya. ada turunan Mongol juga. daya juga sama itu makanya mau dinaturalisasi daya sama sama tim Taf daya mau dinaturalisasi kan katanya memang daya memang daya emang Mongol anjir. Mongol pride Eh, visa emang harus lama juga sih bikinnya. Kayak selangnya lama juga deh itu ESL. Birmingham kan Januari kan dia turnamennya, apa open qualifier ya? Ada dua bulan tiga bulan anjir buat bikin visa. Mungkin ditolak bisa jadi. Makanya gagal. Udah bikin beberapa kali tapi mungkin ditolak juga. Ya udah, pasrah. Kalau ditolak ya mau gimana lagi anjir. Daya main dari Indo, daya dari Indo lah. ada main dari Indo nggak mungkin. Daya Sasupi. Tim ngetim sama orang luar. Outcast. Wanwin nggak bisa bahasa Inggris. Bisa jadi. Wanwin siapa ya sih? Wanwin Munkusi Cil. Oh ya ini player-player kayaknya player-player yang baru pertama kali ke turnamen LAN sih. Sweden Strong doang kayaknya yang pernah. Mantan Navi dia. Mantan Napi. Ganti OG anjir. OG sih ordalnya kuat anjir. Bermenghem eh Bermenghem masih akhir bulan. Mana ini? Lama amat. Ramji jadi ngetim kagak kayaknya. ya? Ya nggak tahu sih kemarin privat lobby siapa? siapa Si Ramji kemarin sempet privat lobby dia hari Kamis lalu, Kamis Jumat Minggu kemarin. Cuman nggak tahu tuh privat lobby sama siapa Kali sama tim saat tim tier satu saya gitu, Geek Farm, Geek Farm, Bleed <laughs> Gile Ramji gantiin MVP Riyad Master sih, wow. Belit apa geek farm gitu kan? Apa neon? Kemarin private lobby dia, cuman gak tahu sama siapa. Gak tahu jadi juga. Terakhir kan yang sama tim Taf. Malah daya yang lolos. Malah memang daya. Tahu tahu trial wallop ya. Trial tim barunya Cijek ya, ya, Indo reject.

Lama amat ini delay nya, Bang, game bang Eh besok ketemu siapa? Besok ketemu Grill Gaming Eh besok ketemu Grill Gaming tuh Yang kemarin juara di Birmingham Salvation Oh Outcast Ya lusa tuh ketemu Execration baru seru Ketemu Lord Bob Lusa coba baca lagi itu bob sama masih potak. t lupa password nih kayaknya Lagi iniin verification ininya.

kadang jagonya kayak tim TI, kadang turunya udah kayak tim setakan Arkon. Piti pedet. Tetetetetet. Tapi kayaknya gak begitu masalah sih dia main pos 4 Soalnya kan ya selain juga kan sama pos 3 Jadi istilahnya tau lah apa yang harus dilakuin Sama pos 4 Jadi ya gak begitu beda banget Mas sih DB Pos 3 nya jago juga Main pos 4 Semoga sih ntar ketemu MAG Garuda juga tuh. Di playoff ya, biar seru. Konten konten. Ya game ke-2 best of tuh antara Outcast lawan Nirvana, best of 2 series, game 1 di mana sama Outcast. Eh, satu game radio. lagi buat dapat full point BO2 soalnya jadi udah pasti dapat minimal satu poin. Outcast easy peasy juga 20 menit Pertanyaannya game 2 nya jadi jago Apa tetap SOP lagi 20 menit GG Ya eh, timur langsung di ban Tekis juga sama di ban lagi sama Outcast Pakna ya sekarang juga di Respect ban Kang sedot handal langsung di ban hero ya eh, di support, langsung di ban Dan Mars juga langsung di ban Shadow Demon juga sama Rider pas nih Rider. Razor, musuh dipick juga buat Nirvana Raiza, ya CM lagi Jul CBC, CBC CBC mode si Julio Crystal Maiden, Crystal Maiden lagi Kagak bosan apa Jul <laughs> Cuman bisa si M. CBC mode ye yeah. Ya, Maiden buat Maiden Julio sebentar versus Void Morphling juga langsung ban Dua hero yang bisa kabur dari Static Link terutama. Buat Mas Moshel, ini game dua. Udah menang satu game. Outcast. Sebentar next benar lagi buat Outcast. Radiance up. Uh, Marsi juga sama langsung diban sementara next pick yang ngambil Tiny buat Womi bisa jadi DB bisa jadi juga pos 3 pos 4 dan Tuskar buat Nirvana bisa Tuskar 3 eh Tuskar 4 Razor 3 atau enggak Tuskar 5 Razor 1 tapi paling Razor 3 Tuskar 4 Rubik 5 oh. wah Rubik Taiga lagi nih kayaknya nih Rubik 3 2, 2 lagi nih Sebentar next pick yang buat Outcast Hero Uh, DB atau Womi Paknais sudah di ban range pos 3 ya dan naga saran langsung buat Mas Mosel. Ya, naga saran langsung di juga buat Outcast. Naga Cireng. Naga langsung di dan pilihannya buat Pota WR. Apa Womi ini? Ya Womi WR kayaknya. Womi WR tiny DB kayaknya. Pota kemarin gak pernah main WR Malah si Womi sempat main Jadi kayaknya Womi WR Last week buat si Potato to to Dan next week yang ambil Gadokopter Buat carry-nya gonna... mungkin terutama Kalau naga saran ada Flag Cannon juga Sisa buat masing-masing player harusnya Buat masing-masing tim Potato sama si Nirvana Nirvana Jansi, Minions up, time. Master, di ban. Oh mereka ya nggak tahu nih kayaknya. Kalau pota nggak pernah main WR. <laughs> Yang main WR di MAG Indo kemarinan Womi mulu. Ya juga langsung di ban. Lestrach, Panggo masih ada juga nih. Buat Nirvana terutama. Pangolier. Eh Ya dia diambil sama pota jadi bisa ngeliat match up itu juga. Bisa counter langsung. Pango buat Dyer juga nice. Dyer eh, buat Outcast juga gak jelek-jelek apa sih Pango. Ember di band. oh opak mau diambil ya. Pak. Nah, Ember juga nice buat lawan naga soalnya. Mungkin mau ngambil Pak juga potak. Void, oh, ya, Void Spirit langsung di ban Pak diambil berarti. Ya diambil Pak Void Spirit nah, langsung di ban. akhirnya potak pota last pick buat ketemu Pak. Huskar, Huskar, hero range mungkin tangguh udah pasti enggak soalnya ada coil huskar invoker lina ya greedy sih lina potetu potetu hero nya pota ode juga masih ada tuh Maya nice juga buat nolongin temen kau dikejar static link rajor celup langsung. Dan invoker pilihan ya. Mau tutor invoker ya si Pota. Tutor invoker nih bos. Ya, salah satu hero comfort picknya Pota juga selain Storm sama Ember. Invoker. Ya, mau cel naga. Julio main CBC lagi. Ya mau main ranger. Pak midland gyrocopternya carry. Sama offline Reza. Ada hero sih gak jelek. Buat outcast. Early game yang strong. Ada tiny. Blink avalanche toss. Invoker. WR juga, early damage juga sakit. Lab game mungkin rada ngeri juga di sini ada Gyrocopter Marazor, dua-dua bisa jadi monster, tapi tergantung jokinya juga. Niat main apa 20 menit GG? Kalau niat main sih ya Nirvana bisa menang, masuk 30 menit ke atas. Tinggal beli BKB. Invoker nah ini bakal damage-nya masuk sama CM. Enak agak tetap jadi bos juga sih ntar di late game. Cuman Gyrocopter udah flag kan ntar lawan ilusi-ilusi Gyrocopter Ya game kedua kalau bisa buka debut kemenangan deh Debut tim baru Circle Timnas Game kedua Menang grup ini ketemu Garuda bisa jadi. Kalau juara satu sih ke semifinal, dua tiganya baru ke quarter final. Jadi kalau mau ketemu MAG Garuda paling di quarter final. Ya kecuali MAG, MAG Garuda bisa menang terus masuk semifinal, baru bisa ketemu mungkin. Tapi nggak tahu juga di posisinya, posisi apa? Posisi di playoff ya. Mungkin bisa satu bracket, apa bisa beda bracket? Kalau beda bracket sih paling ketemu ya di final, anjir. Ya nah, game kedua besok tuh langsung ketemu juga langsung tarkam lagi mungkin di sini. Daerah ada Nirvana, Tuskar 4, Garo Carry, Pakmit, Rubik 5 sama Razor 3. Radiant nah, ada Outcast, Pota Invoker, CM Julio, Womi WR, Mochal main Naga Cireng sama Tiny 4 buat si Debe. Debe Debe Debe. Enggak diajak ya Cije. <laughs> CJ enggak diajak. Right, Dah dulu gang, kan pindah show. tim. MAG Garuda. CJ Pilsbet nggak diajak, nggak masuk circle timnas. Ya rune. udah coba tarkam lagi di sini Run. Oh DB langsung tos sekarang tuh Sama -sama sekarang di situ sama-sama sekarang masih mati pos empat langsung five lagi power shot keluar Yolo harus kehilangan satu support ya, tapi DB juga bakal mati situ. Pota juga yang malah mati duluan DB juga tewas kena damage. Jadi gara-gara harus sementara Wobi juga kelihatan di situ bisa dapat tinggi sendiri pas mafil klik masih gak power shot mati duluan Razor ya, tapi di fat bolt langsung dan tewas tiga hero dari sisi Outcast. Sementara Nirvana kehilangan dua. Udah tarkam lagi pagi-pagi eh -pagi. Arkham Gaming Ya, 1300 gold chance buat Nirvana First blood bloodnya diambil sama Wami 328 ngebunuh Tuskar tadi Arkham Gaming, wosh Oh iya, 3 first blood tuh jangan-jangan <laughs> Mode Taiga Oh, Gyrocopter power shot masih gak cukup Wami Saya magic wand juga dari Gyrocopter ya Mau ada Taiga nih, first bloodnya dari tadi Julio I don't think so, so. Si Aman jaga jarak lagi dari Razor kayak harus jaga jarak juga di sini terutama dari Ice Shard, dari tak tim dari snowball dan tewas langsung di situ Julio kena ice heart. Ada static sling juga karena di Mosel tapi yang harusnya masih bisa kabur. Udah sekarang Candy Moon mati dong anjir, lu gimana, anjir Bang, bang. What are you doing? Ngetrownya jangan kelihatan-kelihatan banget lah, anjir minimal gitu. tritutunya nya Bang. <laughs> 3 2 -3 yang kelihatan kelihatan banget minimal ya Julio lagi datang mungkin bisa di juga di sini ada ada ya, keburu ada dapat range si Julio kayak Safri langsung juga ke arah Moshel kekuatan tim ini apa Garuda ah. kayaknya sih kayaknya sih Garuda sih gue ngerasa kalau Garudanya nggak ngetro ngetrow sih kayak Garuda sih gue ngerasa Eh, yep, gue belum eh, lusa sih baru kelihatan nih. Outcast, ntar ketemu Outcast, eh gak ketemu Outcast, ketemu Execration. Ya Tuskan cuma main agresif lagi sih, ada tag team gue langsung mocel. Ironi mesas gue dan Tuskan gue mati kena rita traffic. Plus ilusi dari mocel lebih mocel, mungkin dalam bahaya juga pas mape keluar tewas juga mocel. Ada Julio, kabur Jul, sakit damage 50 damage stolen. Looks like Radiance Courier just kicked the biscuit. Garuda. Soalnya ntar nih outcast baru ketemu tim realnya execution. Lusa besok masih ketemu tim cewek dulu Real Gaming. Oh, Midland ada rotate juga di sini dari Tuskar Pota dalam bahaya ada shot block, ada tag team, ada damage dari Park juga masih bisa lempar tornado tapi botol kecap dilempar lagi dan oh, terus siap ya. Rada miss tapi enggak masalah, bisa John ke depan dan tewas Pota. Di tangan Tusker. IG gua aman ya. Sementara Mochel lebih tinggi lagi di bawah Candy Loon, ditinggal sendirian dan tewas langsung juga dibunuh sama Mas Mochel. Kalau misalkan lawan MLG Indo baru, MAG Indo kayaknya lebih strong daripada MAG Garuda Udah gak ada CJ sama dulu soalnya Kota oh, Langsung di pick up sini sama Tuskar lagi Ada TV back up kali ini Tornado kena sama EMP Tuskar mungkin bakal mati Jujur uh, Juju dapetin Slan Stun Nova dipakai lagi Iya Allah Jul Oh dapet kill okay, Aman Sementara Julio tapi bakal jadi korban juga Wedding Rift Satu hit tewas Pakai juga dapet kill MAG Indo sih kemarin udah the best 5 man stack Indo sih kayaknya setelah boom ide setelah boom ide setelah eh AG Yowe ya Yowe Pinoy ya. nah, setelah boom sama A. AG nya Womi ya mungkin bisa diadu sih kayaknya sama A. AG nya Womi Daya Yuka Mas Mosel mantap langsung next mantap Orchid, blood turn sementara atas pota coba rotasi tapi db mungkin bakal mati duluan di sini satu hit lagi bakal cukup oh nggak cukup rubik bakal mati juga nih rubik ya satu hit lagi dari wami cukup buat bunuh rubik tapi bola juga datang ke atas buat ambil gerokop power shot kena yang keluar juga nggak ada mana ada magic ones 5 charge tornado keluar ada magic ones ya nggak mau dipakai pakai tapi kayaknya satu hit lagi bakal cukup dari pota dan tewas juga ujung-ujungnya gerokop nice. Si Moshel gak jago Thank you game-game game, video game. kita ya Bocil, bocil kan kalah kemarin Ya eh, menang sih terakhir-terakhir Sebelum bubar Tuh kayaknya pas kalah sama bocil kemarin udah Discord udah pada diaman tuh CJ gak diajak buat yang ini <laughs> Makanya kalah lawan bocil Sementara Razor mati lagi dibunuh sama Tuskar coba diinjar Ada Terakhir juga dan Pota juga tetap tewas Tarkam lagi bos 5 menit Udah hampir 20 kill Tapi Mochal dapetin kill lagi Udah berapa kill Mochal? 3, 1, 3 And nice Startnya udah bagus banget buat Radian pantas ya kemarin kalah lawan Bocil Ternyata kayaknya udah terjadi Perpecahan Dalul pengen ke MAG Garuda Ide-nya nggak diajak next ini. sini. Bentar, nah ini bakal tewas juga di situ. DB berhasil kill tapi Womi juga dalam bahaya di sini kelihatannya. Winran dipakai pada tangan Kinesis dari Rubik datang Julio, coba nolong. Damage masih nggak cukup dan Razor mati. Neldok juga kayak bakal mati di sini pakai karena Run Offset Dos Power Shot dan tewas Womi. Selamat. Berkat bantuan Julio sama Potato itu. Julio, ya. Bakal mati juga tapi sekarang Shard Block sama Snowball dapetin last hit hitnya. Timba Bang sekarang kayak eh, kekuatan Timba Bang Sarang sih. Kok dibanding sama yang outcast? Outcast. Okean di like dari, dari tadi ngelawak mulu anjir mainnya sumpah. Main Mars juga tadi turu banget. Razor juga udah 5 kali mati anjir. 6 menit. Fotnya porpot. Fotnya bingung ya eh? Kalau kemarin ada Yuka Harusnya tadi itu Julio main apaan? Trian, si CM, apa hero lain, apa gyrocopter, tebak hero Julio, ujung-ujungnya C, CM aja. Nah, di ward dulu si Julia tapi ada nail dog di situ coil keluar ada Razor Motus Car Ashat block ready juga dan Julio kayak bakal tewas ya saat block keluar dan tewas di tangan Candy Lun. Mochel waktunya kabur Bang Mochel. Ya MAG lolos main gara-gara YG kalah. YG YG. 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 Ya mantap Orchid, Orchid buat or Mochel WR Desa juga masih steady atas Suami bakal ke Orchid juga next time-nya, enggak ke Melstorm nih, langsung Orchid RS buat lawan itu pak terutama mungkin. Ada snowball save juga sih ntar. Ya, network networknya juga Eh, beda 300 sama mochel. Stakan mungkin udah di stak. Belum ada stakan sama sekali, eh. Jadi gini, sementara... Terus sekarang power forward. Nice one, ada dua hero dari Pota. Tapi ada ya juga, nice snowball juga di situ. Bakal kena stun, bakal kena damage. Saya dari pack yang punya Hasrun Pota. Ya bakal mati mungkin tuh bisa di trade nggak bisa dan Julio juga bakal dikejar di sini ada Hesun nice toss dari DB buat ngamatin Julio tapi DB-nya mungkin juga dalam masalah karena ada Hesun di pack Datang flag cannon juga dari Gado di situ Julio masih bisa di kill di sini harusnya ya damage cukup dan Julio harus tewas DB harus jaga jarak juga di situ plak masih ada Hasun damage masih nggak cukup setara mochal dapetin solo kill ke arah Candy Lun lagi lagi si Candy Lun Candy Lun ini mati oh ada Womi juga ini bantu sama Womi sementara DB milan aman tapi tower yang gak aman bakal diberesin langsung sama MAG Nirvana tapi TP balik kota ke Midland Wedding Rift, Venus sudah Soldier, karena Coil juga disini bisa di kill DB sebenarnya kalau mau power shot ya miss dari Womi Coil keluar, DB dalam bahaya juga disini, Neldog kena Tornado, nice Tornado Epo, tapi Rang Quick Damage cukup shuckle, gak cukup, soal yang gak connect Dan Pak gak cukup damage-nya buat ngebunuh Tiny, nice uh, snipe dari Womi ngebunuh terus sekarang punya power shot tapi akhirnya mati juga DB Walaupun Neldok mungkin bisa di kill kurirnya juga bakal mati Tapi si CM Julia bakal dapetin killnya Candy Loon diving lagi buat dapetin pota Dapetin kill tapi nyawanya juga bakal hilang di sini Candy Loon. Ya, tewas lagi Candy Loon Tarkan abis ini anjir Aus juga lama-lama 15, 15, 10 menit 30 kill cok Gimana cerita anjir Ini Elite League 10 menit baru Baru 5 kill anjir Bikin aus aja nih Tarkam Gaming. 15-15. Ya, saling Tarkam balik. Tarkam dibalas Tarkam. Ya, Mesh Layer buat. Hah? Layer anjir. Baru pertama kali gue liat pak bikin Mesh Layer. Gak ke Witchblade. Sementara diincer lagi shuttle saya dua hero nice way dari Wobi power shot kena tapi dia masih ada defensif. Datang Julio juga bisa nampak mungkin ya, di situ. Ya, Tuskar coba diincer tapi pak kena fokus fire dan gak bisa kabur lagi. Masih ada Yusri masih bisa kabur. Tapi Julio, oh nice nice block. Nice block blocknya nice, Sansra kayak nya miss. Yusri ult udah ready lagi dan kali ini kayaknya aman. Ya, Julio sedikit telat. Tapi Pota tahu dia pakai bakal jump ke situ tapi ada Tuskar juga tapi Wobi juga datang ke sini. Dan sama juga kayak Mochel bentar lagi juga datang tapi gak butuh bantuan Mochel kayaknya Tewas langsung Tuskar, Snowball keluar tapi ujung-ujungnya mati juga. Dan Julio dapetin last hit ya. Ini udah kayak turbo jir. Late game nya tuh Tarkam gini 20 menit tuh late game -nya. makanya GG nya 20 menit dulu. Kenny ketangkep juga di situ Rubik lagi makanya Invis tapi gak ada backupan lagi 3 lawan 2. Tapi Mochel juga ada sekarang, tapi ada ulti juga dari Julia di steal juga sama Rubik di bisa balas balesan di situ ultinya Mas Rubik si pota harusnya tewas nggak ada force staff dia mau ngapain jalan buntu di situ dan pota harus mati juga di tangan dog Razor Tuker, Invoker, Mochel masih aman. Julia juga sama berhasil kabur. Sementara Womi cuek, coba push mid tower, DB juga sama coba nyelesain Bling Dagger. Masih jauh juga si Debe. DB bisa network paling bawah gini anjir Si Daud-Daud ini Under farm banget aja si Daud-Daud ini Womi Kita langsung power shot miss Shot juga miss Siapa jaga jarak lagi Oh, to coil yang kena tapi disini Winran 3 detik Ada power shot lagi mas snowball DB coba bantu uh, nge-backup Tapi kenapa last nafil juga nice toss dari wo, uh, dari DB Karawomi Nah toss 2 hero lagi dan pucknya masih bisa fancy buat ngindar EMP damage Sampai Tornado nya bakal cukup dan tewas itu puck Razor coba ngejar, ada Ice Shard, nice itu Tuskar diving lagi, Tarkam lagi sini 3, 4, lawan 4, Pota bakal mati, damage cukup sebentar, DB, nice, Avalon Sos itu karena Pak, tapi ada Snowball safe juga, tapi Razor tetap mati kena damage spell dari Julio, pake Frostbite nya, dan Julio juga bakal ngejar disini, Pausat miss, Pausat dari Womi, lempar karena Tuskar, Nah, uh, Wami dari sangkal fokus fire mungkin bisa dikill snowball masih enam detik cooldown. Wom masih nggak mau all in kayak dan tewas kenapa harus satu pun Wami juga harus tewas tapi DB Avalanche sudah bakal nyelesain kill juga karena tuskar ya empat puluh kill YG 12 dua belas menit <laughs> Aduh, udah kayak main turbo ini aja. Udah kayak main turbo Game sebelah aja nggak kayak gini anjir Turbo game begini Eh foto udah punya vessel, 4 stuff next Sementara kayak dilun bakal ke langsung next item ya Mantap Ya, buat War next. Dyer's top tower is really taking a beating. <tiny> oh, Coil oh, keluar kan War? Ada Koldan langsung juga, juga disitu sama Two Star Snowball Holy coba dicer langsung harus pas keluar damage Cukup dari Rocket Barrage Magic Damage bukan physical sementara Julia juga bakal ketap dan tewas juga di double kill sama Gero Counter Tower juga <tinyat> dan hancur dan Hah? Garo tipi balik anjir ke base. Orang balik ke jungle farming gitu. Beli self, balik ke base dong. Ada lebih bisa farm. Gak efisiensi banget itu, gak efisien banget move -nya. Sementara DB. Anggap amat Tuskar. Ini mau habis dobrun tapi ada backupan juga dari Pota dan Tuskar yang bakal mati di sini snowball keluar. free kill buat Pota atau DB. Oh, nice nice shot block. Gak jadi free kill. Tornado, nice toss lagi di EDB. Dan Tornado di steel, ada Julio stun ya. Pastiin ke kemana-mana gitu sekarang. Ya, kill aja teman-teman Potato. Potato. 2, 2, 2, 1. Womi, Ranger juga di sini. Ada Razor di situ diving ke arah tower lagi nih Razor. Sementara pakai kena stand di situ dari CM tapi masih bisa festive. Ini sudah kabur shuttle-nya connect dari Womi, Nice ulti juga mau sama Julio di situ dan TLS, langsung kayak dilun sama juga kayak Pak. Dan Rubik juga bakal mati kayak di si Fokus pada ke gitu. di situ tuh carry-nya datang. Sakit juga tuh damage hati-hati Wom Sementara ini dia beda double, -double, double kill datang langsung. Mochal song keluar buat pastiin Womi selamat. Net keluar lagi, jaga jarak dulu Om. Daripada mati Dan power shot KS dari Wom Ida betim nasi Tekara Gaido Kopta 5 hero wipe ya, eh, ini sih 20 menit lagi 20 menit GG lagi manis Aduh, aduh, aduh Lawan 5 Taiga begini Tabrak aja udah tabrak ada Mendota, Dota tabrak mulu anjir. DB ke Ius next item. Hello, Avalanche Toss, ada Sunstrike Masih still passive di situ. Coba Julio, John bisa dipakai. Sementara Pota juga diincar pakai yang dilun tabrak lagi, Pak mati di Buno Mati Sanova ya Julio sementara. Pota butuh bantuan juga situ Rubik nge-steal pohon. Bukan spell yang bagus. Dapat Avalanche atau Toss. Ya, ada tornado lagi di depot, dapetin 2 hero fast Aku ke bakal Razor Sementara pota selamat Razor yang gak selamat yang ngejar-ngejar tadi Sementara Meteor dilempar Terus kart tewas juga Mochel udah nyampe di bawah Dan Gyro juga kena Shackles Nice Shackles dari Womi Nice RP Wom Dan ya faster keluar tewas Langsung di sama Julio Dan Rubik Juga tewas di tangan Mochel Ejet dah Ejet sesuai SOP lagi ya bang 20 menit GG Jokinya nggak main nih Mungkin outnya lebih gede di Nirvana mungkin. Langsung nge-throw langsung deh Oh, Shatos Oke, keluar kota Fast langsung dilempar juga di sih ke Karara Ada backingan tapi dari dua hero dari Tuskar Rubik Asal keluar, ada Warus Punch, ada Tornado di situ juga sama Rubik di situ dan Pota harus tewas. Oh, nice Tornado juga deh Ruby. Bobby kena juga karena dispel itu Win Windran ranger, Win Ranger ya sementara Razor masih di power shot. Gak ditarget karena Julio dia. Pakai datang coil ready tapi kena all kit. Datang dia pakai bling avalanche toss karena pak pak festive langsung. Dan ya, tewas juga pakai coil keluar sementara Tuskar juga bakal mati. Warus Pans dapetin kill tapi Mocha udah datang juga di belakang berhasil ngebunuh Rubik dan sama juga kayak Tuskar yang harus mati di tangan Power Shot. Ada apa ada first 50 kill kali ya? <laughs> Ini bukan first 10 kill tapi ngejar first 50 kill kayaknya. Ini lebih gede tuh dapatnya. 20 menit GG ini mah. Ini ntar menit 20 ada fight gede lagi nih. Berlima smoke terus kalah GG dah. Ini pakainya bikin bikin mesh layer anjir. Otaknya di bikin mesh layer? Kagak selesai-selesai juga itu. Udah sama network sama Julio. Bentar lagi salip itu sama Julio. Hari-hari ketemu tim kayak gini anjir. Ya, Avalanche, Stall Spark Itu siapa yang pakai dan ya mati Cuek aja itu farming di jungle musuh anjir Rubik, bawa pick juga terus sih, power shot keluar Ada stun juga dari CM di situ karena Tuskar snowball keluar juga Call dari Gyro yang baru aja datang snowball ke depan lagi dan WR masih selamat fokus pada Gyro tapi sakit juga Rocket barrage Aghanim juga di saat gunner ya Wami harus mundur dulu Julio Masih aman, gak jadi aman power shot dari Rubik Berhasil kill Julio Dua tuker satu Sentra mochel sibuk farming atas aja Ini hmm, klasik Tarkam Gaming ketemu tim kayak gini pasti Capek ngoceh aing anjir Gimana cerita 20 menit udah 70 kill anjir 60 kill Mau ke 70 Oh nice 2 aerosacle dari Womi dan harusnya mati juga disini, di sini kayak Lun Apa nggak berani Womi? Udah sekarat juga sih Womi. Power shot lagi Wom. Ya nggak cukup juga. Ah. Avalansos ready lagi tuh di DB Shuttles gak connect Sunstrack dikirim Dan Sunstrack kena easy kill buat Pota walaupun Womi juga harus jadi korban Rubiknya dapetin kill Dan DB juga bakal jadi korban Aset keluar snowball warus fans dan ada CM si datang ke backup U UDB di situ tos lagi avalan lagi tapi ada pak datang sama juga kayak potong datang lempar meteor langsung tuskan bakal mati sementara sama juga kayak rubik dikejar mochel tewas juga itu rubik arkan bos apa itu farming kejar terus ya daerah gak pernah farming jir <laughs> mainnya fight mulu anjir Gairo-nya desa di join fight mulu, anjir Ya double kill buat Mochel, Orchid beres Match layer mau ngapain Mage layer? Orang Iul sudah ngeliat where ada Orchid Naga juga bakal Orchid Sekalian BKB kam terus Kalo oh, mainnya bener mah, draftnya ga jelek ini Dair oh, mainnya... Nah yang ngaco oh, mati lagi Rajor mati sama Tormentor Mati sama Tormentor lagi kan Rajornya Candy Loon, Candy Dun ini padahal aslinya jago aja lu ya Ini mah udah mode tanda tanya sus gaming Eh 20 menit, 20 menit Smoke berlima Teamfight terus kalah GG 20 menit bang, Seita, S.O.P. Tidak S.O.P. Tower, Get off my Lord. Oh oil, dapetin Julio disitu, Shackles-nya gak konek, tapi ada Focus Fire dan Snowball Safe juga disitu, Orchid keluar Wabiro punya BKB dan Puck bakal tewas langsung disitu, Avalanche Toss-nya, nice dari DEB, 3 hero disitu dari DB ada Mochel datang, Orki keluar, Garo tewas, Tuska juga tewas dan SOP waktunya diaktifin bang, GG bang. Ya, 20 menit bang. Ya, Razor juga bakal lincar di situ sementara Rubik bakal di sama Mochel. Ada net, naik damage cukup dan Razor last man standing juga bakal mati kayak di sini Mochel gas lagi bang. Ada Orchid keluar, sakal keluar, gak konik, tapi sampai juga dari DB Toss, dan Razor bakal mati, nice Eos juga dari DB buat ngidarin Eye of the Storm ya Tapi mati kena tower Oh enggak Udah keren-keren ngindarin Eye of the Storm pake Ius mati kena tawar Ya aman sih DB GG nya mana manis Udah 20 menit manis Sudah waktunya GG manis Ya abis ini nyeruput teh sih enak lah ya Es teh tarik Ratuskan juga tewas di Bunoma Park Nel Dog. Nel Dog. CZ, ye. Glimmer Bling. Potak si steady area situ itu. 70 kill aja. 100 kill bisa nih, ayo. Sementara Pak Fokus Fire udah nyerah nih pakai. 100 kill ayo nih bisa. Waktu itu juga sempat ada tuh 80 90 kill menit 25 menit 30 turnamen tier 3 juga. MAG lawan siapa waktu itu gue lupa. 80 90 kill anjir. 445 45 apa berapa gitu. Pas sangsa keluar lagi Razor bakal tewas juga Orki keluar belum punya BKB dan tewas mantai juga udah dipakai. Susahan main MMRan kata si Julio. Oh, tornado miss. Oh kena ding, Masa keluar Satu satu kali dari situ Dan dua-dua juga bakal lewat support dari Nirvana Oh Rubik pasti selamat Pota bakal nyelesain killnya mungkin Gak dapet killnya si Pota Tapi Tuskar harusnya bisa di kill Ada ilusi juga dari Mochal di situ Ya Mochal udah fokus tower ya oh, Biar temennya nyelesain kill Wongi dapetin kill juga F50 kill nih Outcast Bukan first 10 kill lagi First 50 kill 2 kill lagi 50 80 kill anjir. Total 20 menit 80 kill gimana ceritanya ya yeah, anjir. Ini caster ori di live stream ininya juga bengong sendiri anjir. Ini yeah, rekor kill terbanyak dengan menit game terendah. Nih. Ya, coil dapetin 2 hero, mochel kena tapi ada song juga kalau mau buat reset Garo BKB langsung coba bunuh DB di situ. Songnya belum keluar dari Mochel DB, kayak udah pasti mati dia ya. Tewas langsung lebih BKB juga soal dari Garo Mau fight apa 4 lawan 4, empat 4 lawan 5 terus udah balik. Atau saya connect tapi baik langsung juga di bagaimana DB bisa tipe langsung kalau pos sementara Mochel dalam bahaya besar. Mantap bisa dipakai di situ buat ngedot song keluar tapi tewas kayak kena side gunner. Oh enggak. Side gunner enggak nyala. Ya, masih aman Moshel sementara Sakal juga hero lagi dari Wami apa sih hero dari DB satu mati garuk kotornya pakai ya juga bakal tewas tuh sekarang juga sama 80 kill strike miss tapi nggak masalah mau coba bisa nyelesain killnya tos ke belakang 5 hero wipe dan GG langsung ketik 84 kill GG login zakat <laughs> Mas Moshel Mas Moshel too easy for Julio ada ini game apa anjir Capek doang gua ngekas Tadi berapa? 70 ya? Total hampir 200 skill di dua game ini Tadi berapa kill tuh game 1 anjir? Game 1 20 menit aja, oh 60 62 anjir 62 ini 84 <laughs> Bisa hampir 150 kill Hampir 200 dua game beneran ada kali ya betting first 50 kill anjir soalnya gila banget sih anjir kayak gue baru, baru kali ini biasanya kalau ngetro ngetro nge tri itu tuh cuman first 10 kill gitu terus 20 menit gini sampai bener-bener fighting mulu masalahnya ini ya, beneran ada kali betting first 50 kill anjir gelo gelo terbraket dulu dah beraceket beraceket ya garuda kemarin udah lolos gara-gara YG kalah jadi mereka lolos ke quarter final sini nih mungkin bisa ketemu sama outcast ya outcast buka dengan kemenangan belum ke refresh nih oh belum diupdate ya outcast berbuka dengan kemenangan debut pertama ya bakal ketemu sama grill gaming nih beneran cewek tim cewek malaysia kemarin juara di inggris kalau nggak salah sama yang gamers eh bukan gamers segala sih pokoknya ada satu turnamen yang di Arab lagi itu yang ada cewek juga juara juga kok nggak salah mereka Aurora mantan analis yang di Bali Major nih dia e Star X kok nggak salah streamer juga sering nongol di Twitch eh lusa sih yang seru nih Outcast ketemu Execration jam 6 ketemu Lord Obob sekarang siapa sih Execration ada Abad Bob Tinos yang CML Okris oh, nggak jadi main eh Bob balik lagi ke Execration habis dari Geek Pump. Gig Pam Ramji soalnya. Ya Daya juga bakal ada tiebreaker tanggal 14 ketemu Ken satu lawan satu buat ngerebutin posisi satu soalnya posisi satu langsung semifinal dan semifinal tuh udah dapat duit uh, goceng ya kalau salah ya goceng semifinal kan pos tiga 4 ya udah dapat goceng jadi nentuin posisi satu soalnya skornya sama banget sama persis seri sama sama seri ngelawan masing-masing tim sisanya menang 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 sama persis skornya Eh uh, Elite League ada apa ya Elite League? Elite League kan yang seru. Aurora Bad Boom, Entity AR, The. Tundra jam berapa? sembilan 12 belas anjir. Boom Liquid. Boom kayak menang mulu ya kemarin Boom. Oh enggak ding. <gak> enggak pernah menang ya. Menang game satu doang, si saya seri. Seri kalah lawan Tundra. Boom Liquid, Spirit Quest, Entity Palcon, Blacklist Extreme, Gladiator Tundra sih yang seru malam banget anjir, dua 12. Idul Fitri besok kan ya, besok liquid blacklist, boom Bad boom blacklist, x, blacklist, gladiator, Aurora extreme, spirit, azure, spirit masih di bawah ya, ya spirit masih di bawah, lah ini heroik udah merah, kok spirit belum merah anjir, oh mereka satu-satu empat, oh spirit kalah sekali lagi, kayak eliminasi ya mereka, masih bisa lolos anjir, satu dua lawan quest, azure, dua kali menang empat tujuh, oh ya masih bisa lolos mereka. Kalau menang 2 dua, 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 game. Eh ya, lanjut lagi malam mungkin atau nggak besok? Kurang seru game anjir. Boom liquid setengah tujuh. Boom liquid mungkin ntar malam. Ya thank you nonton. Lanjut lagi ntar atau besok. Besok juga ada outcast lawan grill. Babang udah lolos ke playoff. Jadi mainnya tanggal berapa dia? Tanggal 15 minggu depan mainnya jam 2 Jam 2 jam 5 Ya mungkin bisa ketemu tuh Kalian ya, nonton, tapi udah like, subscribe juga. Thank you, thank you. Gua pamit undur diri. Thank you, Eh, uh, GG.